Kemudian ada di sana pada saat masuk masjid ini jelas. Allahumma inni a'udhu billahi al-adhim Wa biwajhi al-karim Wa sultani al-qadhim rajim Bismillah Wa salatu ala rasulillah Allahumma ftah li Abwa barahmati Keluar juga begitu Suka gitu enggak? Mas Kayaknya enggak deh tadi masuk Ya yeah. يا ما شهد رحمها بي الي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الإمام الرحيماني ورحمكم الله موكا عند بندقات كان طهالا درستي أوران يا ماها القران الكريم Di belakang kita ada sebuah ma'ahat yang sedang dibangun, Masya Allah. Itu ma'ahat tahfiz al-imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Yang pada ma'ahat ini, masya Allah ta'ala, akan melahirkan santri-santri. Dari santri yang hafidh quran menghafal al-Quran secara 30 juz secara sempurna, yang bermanhaj dengan manat salafus salih, berakhlakul karimah. Maka ketika kita menyumbangkan ...sedikit kelebihan dari harta yang kita miliki, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla... ...harta tersebut akan bisa menyampaikan kita ke surga Allah Ta'ala. Setiap dari rupiah yang kita donasikan pada ma'had ma ini, ma'atahfidhul-Quran ini, maka mudah-mudahan kita berharap... ...dari orang yang menghafalkan Al-Quran di ma'had ma ini maka insya Taala kita kebagian andil dari pahalanya. Allah azza wajalla mengatakan, wa alal birri Saling tolong menolonglah kalian dalam permasalahan apa? Kebaikan dan juga ketakwaan kepada Allah. Maka kami masih membuka donasi dari pembangunan Mahatafid Alim Manawi ini, kawan. Sekarang sedang berlangsung pengecoran lantai ketiga, insyaAllah akan berlangsung pengencoran lantai ketiga dan seterusnya nanti akan lantai keempat dan selanjutnya masih banyak membutuhkan donasi dari antum semua doa dukungan dan lain sebagainya mudah-mudahan Allah azza wajalla mudahkan diri kita untuk bisa membangun ma'ahat ini mencetak generasi Quran yang bermana dengan mana salafus saleh berakidah yang benar berakidah yang lurus berakhlakul karimah yang dengan itu mudah-mudahan kita bisa ada sumbang sih kepada dakwah Islamiah ini, kawan. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته